malam yang indah ya di Bali, di pantainya, di bulannya sempurna. Bulannya sempurna sekali. Walaupun sudah 2 hari purnama. Suasana seperti ini jarang kita dapatkan. Karena arsitektur bangunan lingkungan sudah menutup, kecuali di Lembur Pakuan ya. Kita ruang itu sudah dibuat, tetapi problemnya adalah kita tidak ada laut. Tapi hamparan sawah menjadi pengantar terhadap kebahagiaan, terhadap purnama. Ini purnama. Dari sini terpancar energi agar hidup kita menjadi sehat, terrelaksasi. Dari purnama itu ada cahaya. Cahaya itu menjadi gelombang energi yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita bisa berkarya lebih besar lagi bagi kepentingan manusia, kepentingan kehidupan, kepentingan peradaban. Indahnya Bali. Sahadewa. Bali nih, Sahadewa. Ini kampung, saya nggak tahu kampung apa. Kelurahan Kutu. Ini kampung apa, Bli? Bli? Apa dong namanya kampungnya dong? Loh, aku bukan orang sini. Oh, saya orang Jawa, Pak. Oh, kayaknya. Jawa? Iya. Ini, Bu? Ya, Bali. Bang, Bali. Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Kerja di sini? Iya. Tapi bos di Simbaran. Ini daerah mana dong? Ini kampung apa? Ya. Utuh. 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 Is innalillah. Utuh. Utuh Pak. Bu Pak. Kutuh. Kutuh. Iya kutuh. Ini ibu kerja. Iya kerja. Loh, perempuan. Iya. Kerja apa? Ya ini Pak, bantu saya Pak. Kenek. Iya. Kalau istilah saya kuli. Iya. Kenek. Di sini apa istilahnya? Ini tukang. Pengayah. Pengayah Pak namanya. Sama kuli. Itu tukang saya teladen. Teladen. Ya. Ini tukang kalau di Sunda. Kalau ini teladen kata orang Sunda. Iya. Di sini sama laden. Ya. Ibu umurnya berapa? Gak tahu. Kerja. Suaminya masih ada? Suaminya kerja apa? Nggak bisa kerja ini? Ya. Udah tua? Tua, Pak. Oh, kerjanya suaminya apa? Serabutan, Pak. Oh, serabutan. Iya. Ibu apa di sini? Laden? Laden. Pasir? Semen? Semen, ya. Pake? Mecah batu gini. Oh, mecah, ibu bagian mecah batu gini? Iya, serabutan, Pak. Pasir, semen, mecah batu? Iya. Bayarannya berapa sehari? Enggak tahu, belum. 100, Pak, umumnya pengayah. Bapak berapa? 130. Bapak 130 tukang, ya. Pengayah 100. Pengayah 100. Belum gajian? Belum, masih waktunya. Berapa hari udah kerja? 15 hari. Biasanya 15 hari baru kerja? Iya. Oh, coba Ibu lihat kerjanya. Misi, Bu. Misi. Misi, Bu. Olah. Misi, Bu. Misi. Ah, Bapak ayo kerja aja. Iya, misi-misi, Pak. Bapak dari mana nih? Saya? Huh? Saya dari Sunda. Sunda ya. Di Sunda. Saya balik kota dulu ya. Iya. Iya. Saya lihat itu kayak kenal di TV-TV saya. Oh, Pak. Oh, di TV-TV kenal ya? Iya, kenal sama Bapak. Nenek. Waduh. Oh.
Oh begini. Walah. Siapa? Mandang. Hah? Mandang. Mandang. Mandang ibu itu mang enak. Mandang. Lahir di Tumpuk Kandang. Lahirnya di mana? Tumpuk Kandang. Tumpuk Kandang. Tumpuk Kandang itu tumpuk sapi. Oh, lahirnya di tempat sapi? Enggak. Harinya. Hah? Di sana rumahnya ini, Pak. Ah, rumahnya. Rumahnya. Dari sini jauh ke tempat sapi, jauh. Ibu. Jalan kaki. 1 jam nyampe. Ya nyampe. Nyampe. Saya jangan mau tempat... mas aku jelek. Udah apa-apa. Ibu cantik. Cantik hatinya. Ibu kerja keras tiap hari hebat. Nah, saya bantuin. Ayo. Masa dipoto udah dong. Wah, ya. Kasih. Enggak apa-apa, tenang aja. Masih surat kabar. Nah, kita bantuin gini. Ini lagi nih. Kan bantuin. Jadi bantu. Nah, apa? Sekarang udah dong daripada foto. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Nanti lihat aku mukul batu nah. Ah, lihat nanti aku lihat mukul batu. Nah, sekarang bagian tembok-tembok dulu. Nah, ibu yang bagian ini ngaduk-ngaduk, saya bagian ngangkut. Ayo sini. Nah, nih bagian ngaduk-ngaduk. Saya bagian ngangkut. Nah, tak bantuin. Nanti tak kotor, Pak. Enggak apa-apa. Kita sudah jadi manusia kotor. Manusia itu harus kotor. Ini datang dari laut. Kalau tidak kotor bukan manusia namanya. Betul enggak? Makhluk halus. Pinter. Ya lumayan lah. Pernah jadi ini kuli ngaduk bagian laden. Oh, gitu. Nah. Nanti gajinya potong. Dadang kasih gaji. Dadang kasih gaji, tenang aja. Nanti kasih gaji Dadang. Punya anak enggak? Punya anak, punya menantu 3. Oh, anaknya berapa? Menantu Jawa punya. Oh, menantu Jawa punya. Menantu Sunda punya enggak? Menantu Sunda punya enggak? Enggak tahu Sunda. Sunda, kalau ada Jawa ada Sunda. Sunda. Ada Bali, ada Sunda. Oh, enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Ini, Pak. Bapak ini kerja. Oh. Makasih, Pak. Oh, ini Jawa. Jawa, Pak. Mana? Oh, dari Banyuwangi. Jadi yang kerja-kerja bangunan banyak kan Banyuwangi ya? Kalau kerja seninya baru Bali. Tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang. Istrinya gimana kalau enggak pulang? Mandang sama anak aja, Pak. Mandang. Istrinya kabur. Cerai, Pak. Istrinya kabur. Istrinya kabur. Kabur anakmu 1 tahun. Pak. Kabur ke mana? Waduh. Anaknya tinggalin sama 1 tahun. Tanya, Pak. Oh, cariin. Nah, sama ibu cariin. Ya, enggak punya. Aku aja ke Jawa nyari. Oh, ke Jawa nyari. Ya. Suaminya orang Jawa, orang Bali. Suaminya Dadang orang Jawa, orang Bali. Orang Bali. Orang Bali. Ya, menantu Dadang dari Jawa. Oh, menantu Dadang dari Jawa. Nanti harus ada kawin sama orang Sunda. Dadang kerjanya dibantuin. Ku Abdi. Kerjanya hebat. Keras dia. Mau ngeliatin mukul batu katanya. Hah? Mau ngeliatin mukul batu. Ya mana mukul batu? Bisa enggak Dadong? Dadong bisa mukul batu. Iya dia mau pengen ngeliatin mukul batu katanya. Mukul batu. Ya, mukul batu dulu. Mukul batu. Ya. Cara mukulnya gimana? Dadong. Satu lagi ini belum. Nih. Angkut. Ah. Hebat ya disini. Dadong hebat. Satu lagi. Sama Dadong saja, sama Dadong. Bantuin Dadong kerja.
lebih dari 40. Anakku aja 425. Oh, Dadong usianya ada 60. 60 Dadong ada usianya. Ada dulu dong. 60. Ini batu dari mana, Dadong? Dadong nanti pecahin batu. Kalau besar enggak bisa dipasang. Oh, enggak bisa, harus dipecah-pecah. Oh, palu. Ini pendidikan luar biasa. Perempuan Bali hebat, kuat-kuat. Asli, Dadong. Asli. Kalau itu Bali palsu. Bodong kalau kita. Waduh. Angkat. Olah. Berat itu nanti kena kaki. Biasa, Pak. Oh, udah biasa. Mending. Oh. Olah. Waduh. 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 Nah, luar biasa ini Dadong, kerjanya hebat banget. Enggak ada apa di rumah, Mas. Oh, kalau enggak kerja gini enggak makan ya Dadong ya? Iya, enggak makan. Oh, enggak apa-apa. Memang gini hidup Dadong mulai dulu, Mas. Dari dulu aduh hidup Dadong begini. Iya. Anak udah berapa Dadong? Menantu 3. Menantu 3, anak 3. Ya. Oh, menantu 3, anak 3. Mana yang mau pecahin? Yang paling gede itu. Yang gede itu Dadong bisa pecahin? Ya. Yang benar. Kalau kecil ngapain dipecah? Oh, kalau kecil ngapain dipecah? Ya. Yang harus dipecahin tuh yang besar, bukan yang kecil. Ya. Kalau yang besar dipecahin, maka dia akan berubah menjadi kecil-kecil. Akhirnya banyak orang kebagian. Kalau yang kecil-kecil dipecahin makin hancur. Yang besar-besar segera pecahin. Kecil enggak kecil. Mana mau dibelai, Dadong? Udah dong, itu dong, belai kan itu dong. Pukul dong. Dadong mau pecahin. Pukul dong. Ini Dadong nih luar biasa. Bisa pindah, Mas, pindah. Oh, mau. Dadong. Pergi dulu dan dipecahin. Enggak, turunin dulu baru pecah. Oh, mana turunin? Oh, itu mau diturunin. Kuat sama Dadong sendiri. Nah, segannya. Luar biasa nih Dadong. Waduh. Guling sih aja dong. Aduh. Ini sama Dadong dipecah. Iya. Mungkin tempat dulu, Mas. Ambil tempat. Geser lagi. Wala. Waduh. Ini sama Dadong pecah. Coba. Sama Dadong cobain. Oh, boleh. Coba Dadong dulu, cobain baru saya nanti. Tenang aja. Kalau ada Bapak aneh gini mau kerja gini? Oh, mau. Saya Dadong dulu pernah kuli. Jadi laden. Pernah saya waktu SMA. Ini pecahin sama Dadong. Langsung. Ayo coba lihat. Baru datang dari Sundawa nih. Oh, saya dari Jawa. Oh, baru datang dari Jawa. Sunda, Jawa Barat. Abimah, Tiritu, Tilemur Pakuan. Di mana tidur? Lemur Pakuan teh penerus Pajajaran, Dadong. Ngerti henteu? Ngerti henteu? Ngerti, Pak. Ngerti. Apa namanya itu? Sudah itu kuat dong, pecah. Olah. Aduh. Palunya ini kurang besar, Mas. Saya nggak besar nggak palunya. Olah. Nggak ada, nggak tahu saya. Kalau besar palunya baru cepat. Ya, pelan-pelan. Aduh. Palunya nggak ada lagi, cuman itu. Ya. Aduh. Pergi dulu nanti lihat dari atas. Ya, lihat sini aja nanti biar nyobain bagaimana itu kekuatan itu batu pukul sama Dadong. Apa ini nggak batu, karet? Oh, ini karet. Bukan batu. Iya. Oh. Batu ini. Bukan batu, ini karet.
Iya. Kalau roti mah empuk. Roti empuk. Lalu roti. Nah, dah berpecahin sama dadong. Hah? Ayo coba lihat. Palu. Palu ambil. Angkat lagi. Angkat lagi. Oh, Allah. Ini baru bisa, Mas. Nah, ini baru bisa ya. Oh. Dia baru bisa katanya nyari urat batunya dulu mecahinnya. Ini baru bisa katanya. Waduh. Repot sekali. Uangnya sedikit. Oh, uangnya sedikit. 100.000 sehari kerjanya capek banget. Hebat tapi dadah. Ini dadah bantuin pakai tenaga dalam. Alah. Di sana ada orang kerja seperti ini, Mas? Nggak ada perempuan kerja-kerja bla-bla batu, nggak ada di saya, nggak ada. Perempuan sekarang kebanyakan malah main HP. Kalau lepas takdir. Halo dadong, tak cobain ah dadongnya. Nen. Ah, dadong. Halo Mas, lihat. Ah, dari sini. Ah, iya mana? Ah, iya cobain. Ah, dadongnya. Biasa ini perjuangan dadong nih, mangkat batu, blablangin batu. Banget dadong nih. Orang Bali nasinya gini, Mas. Enggak semua. Kan banyak juga yang sukses-sukses. Ada yang sukses, ada yang enggak. Ya, sama aja di mana-mana ya orang sama, ada yang nasibnya bagus, ada yang nasibnya susah. Tapi tugas manusia kan berusaha. Dadong sering gini. Nah. Nah, sini. Saya keluarin tenaga dalam ya. Saya pernah latihan silat. Kamu Mas, mau? Kalau mau ke sana. Ah. Dah. Udah tenaga saya kan? Oh. Nah. Ini satu hari, Mas. Hah? Ini dapat dadong pecahin. Ini dapat dadong pecahinnya. Ya, kalau enggak dapat. Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Itu lah aslinya Mandang. Madang, Mandang. Jelek, Pak. Enggak apa-apa. Jelek juga. Udah pecahin. Tahu namanya tuh aslinya. Ah. Putinah siapa? Ah. Waduh. Ini belum dipecahin. Belum. Ya coba pecahin lagi.
kuat diangkat harus dicari. Oh iya. Kurangi beban. Iya. Kalau bisa diangkat. Nah. Iya. Luar biasa. Oh. Oh iya, palu besar, palunya kita beli, palu yang besar. Kalau beli namanya orang, kalau di sini beli itu. Ini palu buat. Oh. Oh Allah. Hebat dah dong. Makasih, Bang. Emangnya. Nah. Nah. Hebat dah dong. Loyo dah. Ya loyo dah dong, loyo. Enggak. Orang dari Jakarta nyuruh buka batu di sana di dasar. Oh, di dasar. Orang dari Jakarta. Iya, dikasih payung, dikasih betel. Oh. Allah. Tapi palunya enggak seperti ini. Orang besar palunya dadong ya. Kalau besar palunya di tengah gini juga. Tapi dadong luar biasa. Tenaganya top banget. Cobain. Ada nggak? Kita pakai sandal, Mas. Nggak pakai sepatu. Nggak? Nggak beli? Kurang besar itu, Mas. Kalau ada besar baru bisa. Oh, pilihnya kurang besar ya? Wah, malah habis tangan saya. Waduh. Ada betul. Dado udah makan belum? Istirahat. Ada bawa nasi? Bawa nasi. Berapa bawa nasi? Banyak bawa. Istirahat. Ambil. Makasih. Buat makan. Ambil buat makan. Buat dadong. Buat dadong. Dadong udah kerja hebat. Beliau niki dong. Beliau niki JPR. Ya. Kan kerja, kerjanya udah hebat. Perempuan tangguh dari Bali. Dadong rumahnya mana? Kita ke rumah dadong yuk. Ayo. Ayo. Jam kerja. Udah enggak apa-apa sini, ini kasih saya ke mana kasih. Nih, mandor, izin. Iya, minta izin aja. Udah enggak apa-apa, izin ya. Dadongnya sebentar pinjam ya. Iya, Pak. Heeh. Dadongnya sebentar pinjam ya. Ya. Ya, nih tambah. Ya tambah. Nah. Dah. Ini ditinggal istrinya. Oh, ini tinggal istri kabur. Iya, kabur 6 bulan. Anaknya umur berapa bulan? 8 bulan, Pak. Berapa? 8 bulan. 8 bulan, anaknya umur 8 bulan tinggal istri kabur. Enggak apa-apa. Ditinggal istri kabur enggak apa-apa, berarti istrinya tidak cinta sama kita. Kalau tidak cinta ngapain dipaksain? Suruh pergi aja. Pak, ya. Makasih banyak, Pak. Ya, ayo kerja lagi ya. Ayo dong bareng sama saya. Jangan lama ya. Bawa aja enggak apa-apa. Nanti sebentar. Enggak apa-apa. Bentar balik lagi.